Hai hai Minutes geng. Penggunaan meme memang sudah sangat lazim di sosial media. Dampaknya pun oke banget. Bisa bikin berbagai topik semakin lucu dan seru dibahas. Look at this. Nah, rasa penasaran pun jadi datang nih tentang siapa sebenarnya orang-orang di balik meme ini. Misalnya aja meme orang berkedip satu ini nih guys. Layaknya selebriti terkenal, wajah pria ini sangat sering muncul di sosial media. Biasanya wajahnya digunakan sebagai meme orang yang kaget sekaligus bingung melihat sesuatu. Ternyata orang di balik meme tersebut adalah seorang produser video game bernama Drew Scanlan. Wajahnya itu menjadi viral saat ia berada di series Giant Bomb pada tahun 2013 dan tanpa sadar mengeluarkan ekspresi ajaib tersebut. Ketenaran yang Drew dapatkan ternyata ia pakai untuk berbuat baik lah. Dalam sebuah tweet, ia mengadakan penggalangan dana untuk para penderita penyakit syaraf multiple sclerosis. Ih, salut banget ya guys. Zaman sekarang, menyampaikan kekesalan di internet lebih seru pakai meme ya. Apalagi meme yang satu ini. Kayaknya paling masuk nih di segala kondisi. Meme ini memang sudah sangat ramai di internet. Tapi nggak banyak yang tahu. Orang di baliknya adalah pria Pakistan bernama Sarim Akhtar. Ekspresi viralnya itu tertangkap kamera saat ia menonton pertandingan cricket antara Pakistan melawan Australia. Di kehidupan nyata, ia adalah orang yang sukses guys dan menjabat sebagai manajer di salah satu perusahaan accounting besar. Wah, keren banget ya. Setelah berselang lama, kekesalan Sarim di meme tadi kayaknya terobati nih. Setelah kemarin tim cricket Pakistan berhasil menang melawan India untuk pertama kalinya di ajang World Cup. Jadi bisa nyengir deh sekarang. Sosok yang satu ini pasti nggak asing. Ekspresi pria yang awalnya senang, namun mendadak bengong ini memang cocok di banyak situasi ya guys. Nggak seperti meme lain. Keberadaan orang asli dari meme tersebut awalnya sulit terungkap. Setelah menunggu sejak 2011, akhirnya seseorang bernama Ted Dorfiewel mengakui sebagai pembuatnya. Pria ini adalah seorang software engineer dan karirnya terbilang sukses. Dulu, ia hanya iseng berfoto dengan dua ekspresi tersebut dan nggak menyangka akan viral hingga sekarang. Buat yang rajin bermedia sosial, meme ini pasti udah sering banget deh kalian lihat. Buat yang penasaran, orang di balik meme Disaster Girl ini adalah perempuan bernama Zoe Roth yang kini sudah beranjak dewasa, guys. Ia menjelaskan bahwa foto tersebut diambil pada tahun 2005 lalu saat ia masih berumur 4 tahun. Kini, ia sangat aktif bermedia sosial Instagram dengan followers yang cukup banyak. Nah, ada yang unik lagi nih guys. Saking legendarisnya meme tersebut, pada April 2021 lalu, Zoe berhasil menjual foto asli tersebut sebagai NFT seharga 180 Ethereum atau sekitar 11,8 miliar rupiah loh. Wah, cuan banget ya. Itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa like and share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.